yang diselundupkan dari Bitung, Sulawesi Utara berhasil digagalkan jajaran kepolisian Resor Sorong Kota saat tiba di pelabuhan Pelni Sorong. Kelabui petugas, paketan miras tersebut diselipkan ke dalam kotak bambu berisi tomat dan sayuran. Satres Narkoba Polres Sorong Kota bersama Polsek kawasan pelabuhan Pelni Sorong Kamis pagi berhasil menggagalkan penyelundupan minuman keras lokal jenis cap tikus yang dipasok dari Bitung, Sulawesi Utara. Untuk mengelabui incaran petugas, 21 paketan miras yang diangkut KM Tata Mailao tersebut diselipkan ke dalam kotak bambu yang berisi tomat dan sayur mayur. Total 252 liter miras berhasil diamankan kepolisian. Pengembangan penyelidikan terhadap pemilik ratusan minuman keras tersebut masih dilakukan kepolisian setempat. Sesuai perintah dari Kapolres bahwa miras yang beredar di Kota Sorong baik melalui darat maupun laut maupun udara, ya kita selalu melakukan pemeriksaan dan hari ini kita lakukan pengecekan kepada kapal Tata Mailao dan kita mendapatkan barang bukti minuman cap tikus, ya, minuman lokal cap tikus sejumlah 21 kardus. Nah, 21 kardus ini disimpan di dalam peti. Dalam peti yang di situ ada buah-buahan tomat, ada sayur-sayuran, ada buah-buahan di dalam peti. Kita lakukan pemeriksaan di peti, ternyata di dalam terdapat kardus berisi minuman cap tikus ini. 21 kardus ini, setiap kardusnya ada 8 botol 1,5 liter bekas kemasan air mineral 1,5 liter. Jadi ada total barang bukti ada 168 botol kemasan 1,5 liter dengan jumlah 252 liter yang kita amankan. Sementara masih kita lakukan pengembangan terhadap pemilik dari barang ini. Karena waktu kita lakukan pemeriksaan, pemilik barang juga sudah tidak ada di tempat. Kemungkinan barang ini diturunkan di Sorong atau di Fakfak atau di Timika. Nah, ini masih kita lakukan pengembangan. Turut mencari pemicu utama terjadinya berbagai tindak kriminalitas, penindakan terhadap peredaran minuman keras maupun narkotika akan menjadi prioritas utama kepolisian Resor Sorong Kota guna wujudkan kondusivitas kamtipas di Kota Sorong. Anggreni Sumbung, CWM Channel.